Video rumah tangga Steno Ricardo, mantan suami Mawar Afi, dengan mantan baby sisternya Susi kembali menjadi sorotan. Pasalnya, baru 2 bulan menikah, Steno Ricardo tak segan menyinggung soal perceraian terhadap Susi. Hal itu bahkan disampaikan kepada mantan istrinya Mawar Afi melalui sebuah chat WhatsApp. Melalui unggahannya di Instagram, Mawar Afi beberapa waktu lalu mengunggah chat WhatsApp mantan suaminya, Steno Ricardo, yang membicarakan soal hak asuh anak yang diketahui jatuh ke tangan Mawar. Sejumlah janji manis pun dilontarkan Steno Ricardo demi bisa mendapatkan hak asuh tersebut. Ia mengaku sangat mencintai anak-anaknya dan tidak ada yang bisa menggantikan perasaan tersebut. Steno juga berjanji tak akan menelantarkan anak-anaknya maupun mantan istrinya Mawar Afi. Maka dari itu, Steno Ricardo meminta agar Mawar Afi tidak lagi ikut campur dalam urusan pernikahan barunya dengan Susi. Menurutnya, Mawar Afi belum mengikhlaskan pernikahan baru sang mantan suami. Untuk lebih membuktikan janji tulusnya pada anak, Steno Ricardo tak segan mengancam akan menceraikan Susi. Dengan syarat apabila Susi berlaku kasar pada anak-anaknya, Steno Ricardo pun tak segan akan meninggalkan mantan babysitter yang menjadi istrinya itu. Ia juga akan membuat surat pernyataan yang nantinya akan ditandatangani oleh Susi istrinya. Maka dari itu, Steno Ricardo pun memohon-mohon agar Mawar Afi menyerahkan anak-anak untuk berada dalam asuhannya. Steno pun menyinggung soal 9 tahun lamanya menikah dan mengaitkannya dengan rasa cintanya kepada sang anak. Ia pun berharap agar hati Mawar Afi melunak dengan tidak mengaitkannya lagi dengan Susi. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di YouTube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!